Selamat datang di channel tutorial komputer terbaru. Kali ini saya akan membahas tentang Swiss Max 4 atau Swiss Max 4 ya. Jadi ini seperti aplikasi kalau kita pernah melihat ya, Anda bisa pernah menggunakan Adobe Flash ya, agak mirip kalau menurut saya sih, agak mirip, cuman mungkin ada beberapa perbedaan. Mungkin saya akan bahas apa aja perbedaannya yang saya pernah coba di Adobe Flash ya. Di sini di New Movie Project ya, sama seperti kayak Adobe Flash ya. Kita di sini ada slide juga. Di sini slide itu untuk website ya. Nah ini galeri ini mungkin untuk kayak sliding ya, nah ini untuk vertikal, untuk banner ya, bagi Anda yang membuat sebuah banner atau membuat sebuah banner yang banner ya, maksudnya gini, Anda mau membuat banner nih di website, Anda bisa menggunakan Swiss Max 4 di situ. Nanti akan kita bahas ke depan. Nah, di sini untuk banner ya, project template. Di sini ada movie template ya. Di sini ada beberapa full movie template, ada default button. Button biasanya si ini apa? Kayak tombol ya, macam tombol. Rectangle, square 60, ini seperti full banner, ini hampir mirip ya sama headset dan website. Oke, ini hampir mirip dengan banner headset. Jadi kita pakai default. Nah kalau di Adobe ya, Adobe Flash dia untuk action frame, ini untuk frame nya dia ada posisi di bawah. Kalau Swiss Max dia ada posisinya di atas. Nah di sini juga ada projectnya movie 1 ya, bisa pakai movie 2 enggak. Di sini ada movie 1, kita tambah new movie, new plot. Oke, oh dia seperti ini ya, Anda pernah mengenal Excel. Nah di sini seperti beberapa sheet, kalau di Excel plus sama Corel Draw, halaman ya, dia ada halaman 1, halaman 2, di sini sebutnya movie 1, movie 2, movie 3, dia ada beberapa movie di kisaran ini ya. Nah kita ada mengenal movie, terus kita standar di plot, atau Anda bisa beberapa ini, jadi untuk mempermudah Anda lah dalam pembuatan sebuah animasi atau website atau segalanya yang membutuhkan, yang bisa digunakan dengan menggunakan movie Swiss Max ya. Di sini hanya pengenalan aja, dan di sini kita lihat ada to play ya, ketika bawa objek kita, misalkan saya akan membuat sebuah gambar objek bulat ini. Nah Anda kalau mau gambar bulat ketika ini kan kadang begini ya, lihat kita ini, Anda klik shift pada keyboard, Anda tarik, maka dia akan simetris seperti ini. Tuh ukuran. Begitu juga rectangle. Ketika kita buat begini ya, kalau kita pencet shift, dia akan simetris seperti itu.
Nah, di sini saya kan itu sudah ada layer 1 ya. Di layer 1 ini subdivision. Anda pindahkan ke sini. Dia akan jalan. Oh. Sorry. Ini. Anda keyframe. Bisa keyframe dulu. Baru garis. Baru dia akan jalan. Anda masukkan keyframe dulu. Pip. Bisa keyframe. Anda tarik. Maka dia akan seperti ini. Oke, saya akan coba untuk play. Maka dia akan bentukkan seperti ini animasinya. Dia akan berubah seperti ini. Jadi setiap gambar kan dia akan membuat shape masing-masing ya. Kalau di Adobe Flash dia tidak otomatis membuat frame setiap shape itu tidak. Ini ya, kalau di Swiss Max dia sendiri untuk shape-shape-nya. Nah, ini sebagai gambar animasi dasar pengenalannya. Saya akan stop dulu. Di sini sudah ada ini apa nih? Subtraction. Ini fungsinya, oh ini merubah ini ya objek. Kita coba. Dia sama seperti ini ya. Biasanya kalau di flash itu dia bisa berubah objek dari bulat atau warna melonjong gitu. Dia ada ininya. Nanti saya cek pengaturan di mana ya. Apakah bisa di menggunakan Swiss Max? Nah ini. Di sini kita ada teks juga. Yang teks. Dia kan otomatis ya. Text ya, dengan text saja. Kita keyframe. Coba. Ya, ini bisa ya untuk text. Kita play. Oh, teks dia nggak bisa dianimasi. Kita belum nyoba. Jadi kita lihat. Subdivision skill. Sama dia akan berbentuk ya. Begitu. Nah di sini ada komponen tools. Ini komponen tools. Dia auto shape juga. Oh seperti ini auto shape ya. Itu kontrol C ya, kayak ini juga salah. Kita lihat cek. Nah seperti ini. Nah ini ada connect tool, kita juga akan tahu connect tool itu fungsinya apakah dia bisa memotong. Web and tools. Oh dia motong. Ini zoom. Dia akan zoom. Lalu di scaling dia untuk ininya. Coba kontrolnya. Ini 50 dan ini udah view ya 75. Ada yang tidak sulit. Oke, sorry. Oke, blok 100 yang kecil ya pas ini
Ini fit tag in Windows ya, mempermudah Anda jadi untuk ini. Ini juga ada properti yang kita bahas. Ini pengenalan dasar dulu ya, untuk tahap pertama pengenalan program Swiss Max pada tahap awal, dan pengenalan pembuatan aplikasi pembuatan animasi pada Swiss Max ini. Emang ini emang agak berbeda dengan Adobe Flash ya, yang pernah saya coba, mungkin belum saya coba pahami di ini untuk Swiss Max. Nanti ke depan saya akan bahas terus tentang Swiss Max dan beberapa tutorial yang dapat membantu ya. Nah, ya. Oke, sekian dulu untuk tutorial Swiss Max versi 4. Sampai berjumpa lagi di video tutorial selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah ini. Klik notifikasinya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.